And then I came up with this idea that I'm going to do a reading vlog. Plot twist sih, udah ada kayak two event yang bikin aku nggak percaya dengan the decision that the main characters made. Di saat yang bersamaan aku juga masih bingung, soalnya dari awal kan kita nggak tahu ya ini karakternya itu lagi berbicara kepada siapa in specific gitu. Aku tangkep sih dia bicara atau menjelaskan kepada anak muridnya, tapi kita belum tahu. Aku juga belum 100% sure. Tapi aku udah mau masuk ke bab 2 yang judulnya Martyr. So I'm going to keep you update once I finish this book or I in the middle of like something interesting. Currently 10:30 p.m. This is actually my sleep time, but I don't think I can sleep, so I'm going to continue reading Confession. Sekarang udah di halaman 160, halfway through the book. Goalsnya sih malam ini selesai, tapi I'm not sure karena aku tuh cepet ngantuk, jadi kayaknya sampai halaman 200 pun it's okay. Sembari aku membaca, aku juga lagi nontonin buku-buku rekomendasi gitu. Jadi aku mau baca Confession dulu, terus bentar lagi aku juga mau baca Alkitab sebelum tidur. Thoughts. Confessions, novel mystery thriller. Di ada beberapa hal yang memang still mystery for me until the end of the book. Dan satu komen yang bisa aku kasih sama buku ini adalah it's crazy, like all the characters that being present, baik POV-nya ataupun being described, itu tuh gila banget sih. They have their own uniqueness. And their own uniqueness tuh sampai bikin aku geleng-geleng kepala, karena ada yang se-extreme itu, inhuman banget. Tapi kembali lagi, kalau dipikir-pikir memang mungkin ada orang-orang seperti itu. Terus ada satu topik juga yang biggest topic on this book, tentang bullying. Di satu chapter tuh bullying-nya terus menerus. Bullying-nya tuh bikin sampai kayak seseorang, mental seseorang tuh jatuhnya. Buku ini tuh kayak agak sedih, ada keselnya, ada rasa frustrasi, karena sebagai pembaca
we see this kind of like things happen. I'm gonna continue reading. Buat teman-teman yang mau baca buku ini, ada satu trigger warning juga yang baru aku baca. Self-harm, walaupun gak eksplisit, tapi ada di mention. Selesai baca Confession beberapa hari lalu, dan saat ini aku bakal nge-review Confession. Please ignore kalau ada sound-sound efek di belakang karena aku lagi nyalain AC. Tapi we're going to talk about Confession. Aku kasih Confession 4 dari 5 bintang, dan pengalaman membaca aku dengan Confession itu penuh dengan lika-liku. Plot twist-nya mantap, dan karakternya yang bisa aku bilang adalah semua karakter itu grey, atau dalam pandangan pada umumnya kita gak bisa suka ke satu karakter atau benci sepenuhnya. Yang bisa aku bilang, karakter di Confession itu sangat-sangat gila. Mereka punya alasan untuk segala sesuatu yang mereka lakukan dalam buku ini, dan itu merupakan poin plus menurut aku, karena aku suka banget sama buku yang punya detail atau penjabaran karakter yang sangat strong, yang dari awal kita tahu apa yang akan mereka lakukan di buku itu. Confession sendiri secara ringkas bercerita mengenai seorang guru dan seorang ibu yang ingin membalas dendam kepada pembunuh anaknya, dan anaknya ini ditemukan oleh polisi meninggal di kolam renang sekolah tempat sang guru ini bekerja. Dari hal itu, polisi menyimpulkan bahwa anak ini tenggelam. Tapi selain itu, sang ibu tahu bahwa sebenarnya ada pembunuh yang membuat anaknya meninggal, dan pembunuh ini merupakan salah satu dari murid-muridnya. Jadi di sepanjang buku ini kita akan mengikuti bagaimana alur cerita si ibu ini untuk menemukan pembunuh anaknya. Tetapi selain itu juga kita akan menyelami pikiran atau POV dari pembunuh anaknya ini. Jadi sangat-sangat menarik, dan kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Dan at the end of the book, walaupun endingnya aku rasa masih agak gak terlalu fit, tapi at least we know what it will going to be ended up at the end of the day. Sangat recommended buat kalian yang suka buku mystery thriller, walaupun agak susah ditaruh di nalar ya, anak SMP bisa ada dalam satu kasus pembunuhan. Tapi karena saking apiknya penulis menulis karakternya, kita pun sebagai pembaca akan terbawa dan merasa bahwa apa yang ada di cerita ini begitu hidup. Sekian reviewku.